Assalamualaikum, Ustaz. Ha, Assalamualaikum, Tuan. Hari ini kita buat rawatan. Jadi saya bahasa dalam rumah ni ada benda sebab tadi masa kita duduk baca tu ada bunyi pom dua kali. Tapi saya rasa ada benda lah dalam rumah. Jom kita tengok pesakit dulu. No? Dia sakit. Ni adik kita. No? Dah sakit apa lama dia? No? Dah. Berapa lama kena? Dah. Berapa lama dah sakit? Ya, sakit pun lama. Berapa lama dah sakit? Yang sakit yang nampak pelik tu kira baru 3 minggu dah masuk ni. Dia dah start operate. Dia kira yang lepas dia pergi buat belakang tu kan. Ha. Lepas dia musim rumput. Betul. Lepas tu jadi sakit tu. Ha. Lepas tu mereka kata dia mengidap kanser tu kan. Ha. Tapi sampai tahap macam ni lah. Ya. Itu kita dah buat rawatan tu. Kurang sikit kan. Jadi jom kita pergi ke belakang. Kuat lampu, lampu belakang. Oh, okey. Oh. الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا يحيطون به وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما C'est sérieux, allez. Ada orang tanam ke? Ada orang punya ke?
Tak ada. 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 Dan buat apa yang kita punya? Mana lagi? Boleh ya up. Tanam dekat rumah. Lepas ni, lepas ni, lepas galang lidah. Lepas galang lidah ni jatuh pun. Lepas galang lidah ni. Aku pintu keluar ni. Lepas tak ni. Buang mai tengok mesti cari yuk ada tak? Tak tahu, cuba cari yuk ada tak? Dalam kawasan ni ya? Haa, dalam kawasan ni. Mari kita buka cari yuk. Tak tahu, kalau ada jangan ambil. Kita keluar lah. Apa yang kita keluar lah. Jadi syarung hantar tu. Kamu kita jumpa pasu tu. Tuan rumah pun tak tahu rupanya. Abang tahu lah pasu tu. Tak tahu. Hello. Eh, saya aku dah ajak. Ah, nampak tu. Ah, ada ajak sikit eh. Ah, okey, baik. Noh, tak tahu apa punya? Tak tahu. Kau abang tanam ke? Tak tahu, tak ingat. Memang tak ada hari tu mozek dah semua. Tak mozek dah semua? Ha. Mozek lama pecah pun dalam tu. Tak pasti dia tu.
Dia macam kain. Dah keluar lah kain. Apa dia? Kau tarik dia, kita rasa dia keluar. Dia tu pasal saya nampak masa bawa keluar tadi perangkat dia ada ikut. Abah kerai tadi tu. Kerai tu. Tengok tau. Masa tengok angkat kerai saya nampak. Ada benar. Dia bunyi pun kedebang belah ni tadi. Mula-mula tadi dengan abang ni pun dengar. Ya abang, dia dengar belah ni kan? Lepas dia bunyi kepang ni. InsyaAllah akan kita cari. Sebab memang benda ni bunyi je lah. Bunyi. Tanya abang ni, saya tak percaya. Abang ni duduk sembang depan ni kan? Duduk sembang bunyi. Pang! Dua kali. Bawa balik batu. Tak izin.
Tadi lu angkat kerai tu nampak macam mana? Kau nampak kerai lah. Ada apa? Ada apa tu? Tak tahu. Buat hilang tu. Oh, tu. Hilang 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 tu. Ini saya tanya apa buah? Patung ni patung apa buah? Ha? Ni pol lalas ni duk bit harga pasu. Ha? Lalas ni pun duk bit harga pasu. Oh tu hak hijau tadi tu. Belum. Ha? Belum hijau tadi. Pasal tadi saya nampak warna putih. Tapi tak tahu pergi mana. Yang kita jumpa pasu, siapa yang tanam? Itu misteri ya. Pasu hijau. Oh, hijau. Dia nak tanam mana? Dia nak tanam. Buka kok, buka kok. Ha? Buka kok tanam kok. Eh, tak ada buat. Buka tanam pasu. Pasal kena cangkui pun tak pecah. Muka pecik dah ni. Muka pecik dah ni. Apa dah? Muka pecik dah ni. Ada? Oh, famous lah. Famous lah apa ni? Viral lah. Live pula tu. Live. Banyak orang. Ada orang mati, mati tu. Ha? Ya tu? Ha. Oh, jadi nak pergi mana orang ni? Tak apa, ni pakai mask. Orang tak cakap.
Pok lah kan. Ha? Pok lah kan. Mana macam ni? Kat ni sepupu. Jumpa sepupu kak. Mana yang duduk video ni tu? Ha. Pak nyepok makan yang jenguk punya awal. Yang benar. Yang tu hak anak dia. Oh, anak dia. Ha. Abang apa? Abang ipak bapak. Mak dia kakak bapak ni dah minyak. Kalau ada jumpa apa beritahu ni. Kerja main jangan buka lah. Cuma kalau jumpa beritahu. Cuma yang ni kita dapat pasu ni. Saya kita pun tak tahu pasu ni siapa yang tanam. Rumah ni asyik orang tu tak ada siapa. Kami beli rumah utama beli. Kak ni yang beli rumah utama tapi rumah ni memang kita beli terbengkalan. Tapi tak tahu siapa yang main tanam pasu ni. Allah Allah. Saya tak pecah dia. Tapi tu mau lah sakit. Biar. Tak kami apa sini? Tak ada, tak ada. Kita hijau. Tapi macam pasu etik tu. Ayak pasal depan tu badak. Pasal tangan depan. Buka dia ambil ayak tu dia boleh baca depan tu. Nah. Dia pasal belah ni belah dalam, belah dalam. Belah dalam, belah dalam ustaz. Belah dalam. Pasal tu ada lagi. Ada lagi. Ha, tapi pasal tu atau pun tak tahu. Ha. Tapi pasal tu lah keluar kan. Tu benar kan. Tahu aku tak tahu apa punya. Pasal tu duduk dalam tanah. Pasal tu duduk dalam tanah. Masa dia angkat pokok tadi, tak nampak macam ada benda putih. Keluar. Tu, ha, dia keluar. Tu cari-cari tak jumpa. Tapi pasal tu, duduk belanung kan. Ha, betul. Pasal tu duduk belanung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim wa dhallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Lalang ni dia masuk dalam umur bila kak? Semalam, 29.30. Kemarin lalang ni masuk dalam umur. Kaki memang tak ada satu? Tak tahu. Kami tangkap semua. Ha? Dia tangkap lagi. Kaki tak ada satu tuan lalang ni. Memang tak ada lagi. Walau malam adik kita pun sakit teruk. Sebab tu saya berasa ada benda yang ditanam. Tapi yang keluar ni satu kasu lah. Kasu tu pun nampak macam pelik kan. Kala pun pelik. Nampak design pun pelik. Pukul 9.30 masuk dulu ekor. Mula-mula masuk yang besar dulu. Lepas tu tak lama setengah jam masuk yang kecil tu dekat betul-betul kat dapur. Kat penjuru penjuru dapur tu. Lepas tu tak lama pukul apa. Pukul 3 ada juga kat tingkat belakang. Belok kami nak cara botol dia turun hilang. Tapi ni kaki sebelah tu lah. Ya. Itu ada yang tangkap. Sebab dia tangkap. Memang tak. Elok lah dia tak kaki mana. Dia kudung. Duduk kat sini. Dia masuk tu kau duduk kat sini. Dia duduk lah kat pintu. Dia duduk ni. Ni di balik ni. Saya nampak dia tempang lah tu yang suruh dia tangkap tu macam. Tu yang ada pelik. Macam pelik lah kalau. Haa. Dalam pelik. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به
ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا بيعوة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق dia minum minum ya kan minum tapi tak banyak tak ada rasa macam sikit je. Saya tak berhenti tahun lekang pun so kita baca di luar benda ada macam baling di rumah tu ramai dua orang aku dengar bukan kata saya seorang dengar dua kali
Bila kita korek, nampak kasu satu. Dan saya rasa macam ada satu benda lagi. Jadi insyaAllah saya akan end live dulu. Kita akan berubat lagi. Kita doa lah bagi adik ni sembuh. Ini satu benda daripada buatan sihir. Dan lepas buatan sihir ni, mungkin dia terpijak lah buatan sihir tu. Mungkin dia pun tanam di rumah ni, mungkin dia terpijak benda tu, menyebabkan dia jadi macam ni. Lepas tu baru sabit dengan kanser lah apa semua lah. Kanser 2019? 2019 lah. Yang sakit perut ni 5-10. Paling teruk. Paling teruk. Lepas dia pergi campur makan. Kerana selepas dia mesin rumput, kerana 2-3 hari tu dia dah kata sakit sikit perut lah. Lepas tu 5-8 tu memang dia muntah sampai 20 kali. Baru bawa hospital Sungai Bakar, dia pun cucuk. Lepas tu jadi juga bawa pergi klinik sepawasan. Tak jadi apa, bawa ke hospital Penang hari Sabtu. 2-3 hari dia bawa pergi. Tak teruk lah. Dia dekat hospital okey. Sampai balik rumah dah jadi. Saya dah rasa ada rumah ni. Ada benda lagi ni. Yang tak keluar habis. Tak tahu bila cari. Ni. Cari ustaz pergi habis malam ni. Jadi insyaAllah kita doa-doa kan lah. Jadi kita doa, jadi saya end live dulu. Kalau ada benda tu kita jumpa pula ni, saya kita buat balik live. Kita tengok apa yang ditanam. Allahu Akbar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom lah. Jom kita tengok depan ni. Jumpa orang lah. Nah, mana pasur ni? Nah, dia duduk orang sana ni. Alhamdulillah. Dia dah kawasan tu lah. Saya kata memang benda ni dah. Tadi cari punya ramai tak jumpa. Nak kami cari 3 orang jumpa. Dari mana dia bantu lah. Besar macam ni. Hari-hari nyari kan tak? Jangan tu. Tu lah. Jangan tu. Oh ni pergi medical check up. Kasihan sebagai bapak. Jangan tu. Tangkap jantung sengap. Kena-kena apa? Kena-kena ni. Stop. Lama tu. Oh, ni. Ha, tadi kita duduk tengok cari duduk, saya nampak benda ni sekali. Memang tak perasan lah. Tak perasan sebab dia sama color dengan rumput. Aung ni pun. Tak sangka ada benda-benda di dalam rumah ni. Bukan, kat pokok. Ni ada lompat tadi. Bilik dengan kain kat dengan kain. Bila mau dia cerita ni. Astagfirullahaladzim. Aku berat. Tak tahu macam tak lama lah. Diorang tak tahu kayu. Kain duduk banyak semua tu. Mungkin lah. Yang ni boleh. Pasang? Ni pisang. Pasang lah. Boleh kat depan dia tu bulat tu ni. Kanan tanah. Mana? Tanah. Tanah. Nak korek dengan apa-apa. Ada scraper tu, scraper. Mana ambil cangcor tu. Cangcor lembut. Cangcor lembut, scraper. Dalam beg pemain abang ada scraper kecil. Ada atas tu. Screwdriver pun boleh, screwdriver. Sampai jadi dah butuh ni. Nak angkat ni. Kalau benda ni tak tahu, tak tahu pokok pun. Ya, tadi kita mau abang tengok ni. Tadi kita mau ikat. Kek import tu, kek belok banyak tu. Tak tahu, ni pun macam dah pecah hancur ni. Pecah hancur. Dia beli, dia pergi beli lampu tu slab. Enggak panggil Syamil pergi beli sat. Tak rumah pun ada air tu. Ada betul, ada betul tau.
simen. Budak tengok. Dia buat simen tu yang nak. Macam tempat pujuk. Macam bocolok. Macam tempat pujuk. Simen. Dia pun buah bapak orang tu. Kan? Yang kita pelik, macam mana dia pun boleh masuk metam? Macam ni, kan? Pintu saya tertutup. Ya, dia tak mahu ni. Apa dah kepuk lah. Kalau dia pun baling masuk, tak boleh? Kat belakang tak boleh ni? Dia pun boleh lah panjat. Ha. Tak ada masalah, nak panjat korek. Boleh. Tak korek tu lah. Ni dah lama ni ke ni? Ya, lama dah. Berapa tahun Ustaz? Lama dah. Ustaz kami duduk sini berbelah tahun dah. Tak, pasal dengar saya pergi belakang bunyi ketepang dua kali kan? Tung tu ni, sebetul dah slow. Tung. Dia bagi syarat lah. Kami duduk sembang luar je dia. Ustaz beri yang bawah. Kita buat-buat memang benda kita nampak dia macam mana jadi. Inilah satu contohnya bila orang gunakan sihir tanam, dan kemungkinan benda ni bukan ditanam oleh orang, mungkin ditanam oleh jin-jin. Makok atau makok tak sama masuk kan? Ada tak biasa kami tu main dengan tanam, main dengan pasu hijau macam ni, biasa berkunci pintu gate dengan macam ni. Benda ni kita tak tahu macam mana. Kain tu dia balut dengan paku dengan ni dia kan. Dengan pin. Ikat dengan satu kayu tu, tak tahu kayu apa. Buah. Buah ni. Okey, tak tahu buah. Dia. Buah ni. Ustaz, so ustaz cek satu pasu tu dulu. Saya ada tanam pokok bidara. Buah. Sampai ni buah. Buah ni. Buah ni. Dekat kapok baru je apa kan? Tok bang. Ya. Kapok bang balik. Jangan. Bukan bau kain. Bau kapok baru. Dia bukan bau kain. Bau je kapok baru. Dia ada sesuatu. Ustaz, apa dekat satu pasu tu dulu saya dah tanam. Memang tu pergi saya nak ikat. Ikat lah. Kain lah. Kain yang buat tadi je dah. Oh, kain ni. Malam saya ada bau. Betul. Tadi kita duduk kat situ pun duduk bau tadi, pasal tak? Bau macam ni lah. Ada memang dah bau dah. Bau jemai kat belakang tu. Kain yang tadi. Kain nak ikat. Macam kain macam tadi. Tadi yang batik tadi. Masa duduk korek belakang tu kan, bau macam ni lah. Dia mai bau sekali lah. Tapi duduk ingat kan, bau minyak wangi ke apa lah. Pasal dia pelik tu kan. Masa kita baca dia tepi belakang bunyi. Dua orang saksi lah, abang ni dengan abang ni. Dia pada depan ni bunyi corong tujuh batu. Dua kali bunyi. Masa kita angkat pokok tu, saya nampak macam benda tu dia ada ikut. Sama-sama tak tahu. Lepas tu dia duduk dalam tanah kan? Kita ambil dia duduk dalam tanah. Dia duduk dalam tanah, dia nak masuk balik. Pelik tak pelik? Nampak sikit hilang. Dia duduk dalam tanah lah, kita korek ambil balik. Kalau kata benda tu logik, mesti dia angkat, dia ikut. Tapi dia jatuh, cari berapa orang cari ni? Lima orang cari tu kan, tak jumpa. Lalai, tarik, korek, duduk dalam tanah balik. Benda ni, kain putih tu. Astagfirullahaladzim. Inilah kata tuan-tuan, inilah satu bukti bahawasanya pembuatan sihir daripada manusia yang menggunakan jin-jin. Nampak macam mana dia boleh masuk, boleh tanah. Tak mustahil di rumah kita
orang minta tanam, bomoh-bomoh dia akan buat. Jangan tak jin. Ha, tak jin lah. Jin yang tanam benar-benar ni. Ni bukan mustahil. Ni dengan mata kepala kita ni, ramai saksi ni. Kalau saya nak buat video menipu saya, aku tak kenal abang ni semua, saya tak kenal. Benda memang nampak real, masa tarik tu nampak dia keluar. Tapi, cari tak jumpa. Dia masuk balik ke tanah. Sebab apa? Perintah daripada sihir bomoh-bomoh ni, perintah dia suruh masuk dulu dalam tanah. Jadi adik kita lepas dia pergi cangkul-cangkul tu, tu jadi busung apa semua tu. Langsung bila bila zalik. Allah. Jom. Yang ni kita selesai. Lepas. Jadi insyaAllah tuan, setakat ini dulu tuan, kita nak settle lah, no? Kita nak settle dah, insyaAllah. Kita doa-doa lah, ha? Kita doa-doa bagi sembuh penyakit adik kita ni, kan? Jadi insyaAllah, sudah yang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.